Halo-halo Sobat GST. Tahun 2022 sampai dengan bulan Juli ini sepertinya tahunnya Fajar Alfian dan Rian Ardianto. Hal ini dikarenakan konsistensi permainan mereka di beberapa turnamen tahun ini. Bayangkan guys, dari 9 turnamen yang mereka ikuti, 6 diantaranya mereka memastikan diri masuk ke babak final. Dan 3 diantaranya berhasil menjadi juara. Dan di Singapore Open sekarang, mereka sudah memastikan lolos ke babak selanjutnya. Telah mengalahkan jawara Indonesia Open, Liu Chen dan Oceani dengan straight game. Kita berharap mereka bisa juara lagi, biar makin berjejer dah tuh piala di ruang tamu. Udah kayak Minions pada era 2015 sampai 2017 ya. Nih ya, kalau mimin rekap perjalanan Fajri di tahun 2022 ini, All England sampai dengan round 1, Swiss Open juara, Korea Open runner-up, lanjut ke BAC 2022, medali perunggu, di Thailand Open runner-up lagi, Indonesia Master mereka menjadi juara, Indonesia Open perempat final, di Malaysia Open runner-up, dan Malaysia Master juara. Sekaligus gelar ketiga di tahun ini setelah mengalahkan seniornya, The Daddies. Mimin sih senang lihat prestasi mereka saat ini. Ini bukan proses yang pendek dan mudah. Mereka dipasangkan sudah 8 tahun ternyata guys, sejak 2014. Namun selama itu pula, mereka ada di bawah bayang-bayang Minion dan The Daddies. Namun di tahun ini, mereka membuktikan mampu menjadi andalan ganda putra Indonesia. Gak mudah loh. Bertahan 8 tahun dengan partner yang sama pasti adalah berantem-berantem dikit. Hal itu pernah mereka ungkapkan di acara Hitam Putih saat mereka menjadi bintang tamu. Saat ditanya Om Deddy, apakah mereka pernah berantem? Gini jawaban Fajar. Ya kalau berantem nggak pernah sih. Mungkin kalau lebih mendekati kekesal nih kalau partnernya mati-mati sendiri, ungkap Fajar. Mungkin yang dimaksud Fajar itu salah servis kali ya. Hahaha. Giliran Rian yang ditanya, jawaban Rian paling diem-dieman aja sih. Wah, udah kayak cewek nih. Ternyata jawaban mereka berbeda ya. Tapi di sini kita kumpulkan aksi-aksi ataupun momen-momen dan cerita-cerita mereka berdua yang bisa membuat gemes para badminton lover, apalagi para kaum hawa. Darah mereka kan idola wanita, walaupun nih ya, mereka sudah ada yang punya guys. Rian Ardianto milik Ripka Sugiarto, ganda putri Indonesia. Dan Fajar Alfian udah punya Susan Sameh, model guys, gak tanggung-tanggung. Yahud. Kekompakan Fajar dan Rian di dalam dan di luar lapangan membuat prestasi mereka tetap terjaga. Dan walaupun kadang teman suka error ya, apalagi ya tadi servisnya yang nyangkut, gak nyampe ataupun fall. Aduh, mereka tetap bisa menyemangati dan bisa membangkitkan motivasi. Jangan dimarahi atau diambekin ya guys. Kita doakanlah ya mereka berdua bisa sukses terus, bahkan bisa menjadi juara dunia di tahun ini. Dan juga Olimpiade Paris 2024. Tapi kalau Indonesia cuma dapat slot 2 wakil di ganda putra, kalau kita nggak lihat ranking, kira-kira siapa yang pantas ya, yang layak wakilkan Indonesia di Olimpiade Paris nanti. Oke, mungkin segini dulu yang bisa Gudang Sports bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu lagi. Thank you.